Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Sylvia Megavania di Rumah Multimedia Official Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengubah tampilan tombol navigasi di HP Realme menjadi seperti iPhone tanpa aplikasi tambahan apapun. Nah, jadi sekarang tampilan tombol navigasi di HP Realme-ku masih seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ubah aja menjadi seperti iPhone. Kita masuk ke menu pengaturan. Di sini kita pilih alat praktis, pilih navigasi. Nah, kita tinggal pilih yang gesture usap dari kedua sisi. Oke, beres. Di sini udah ada garis ya teman-teman. Garis ini udah mirip seperti iPhone navigasinya. Nah, udah berubah jadi garis seperti ini. Nah, gimana sih cara menggunakannya? Untuk kembali ke halaman sebelumnya, misalkan dari Play Store, kita kembali ke menu sebelumnya, kita tinggal geser aja jari kita dari tepi layar kiri ataupun kanan. Seperti itu ya. Untuk kembali ke home, kalian bisa geser aja jari kalian dari bawah ke atas. Seperti itu. Untuk masuk ke menu Recent App, kalian bisa geser aja jari kalian dari bawah ke atas, terus tahan. Nah, seperti ini. Kita juga bisa beralih aplikasi dengan cepat dengan cara geser aja garis tersebut, garis navigasi tersebut ke kiri ataupun ke kanan. Kita bisa beralih aplikasi dengan cepat. Ini mirip banget sama iPhone ya teman-teman. Beres, jadi gitu ya teman-teman. Gimana caranya mengubah tampilan tombol navigasi di HP Realme menjadi seperti iPhone tanpa aplikasi tambahan apapun. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official. Bye!